Iya, selain musim hujan, di sejumlah wilayah tanah air ternyata juga sedang musim durian. Ada beragam macam jenis durian yang bisa ditemukan dalam festival durian di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari durian petruk hingga ketan ada di sini. Bicara soal durian, ada durian jenis susu yang tumbuh di lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Durian susu terkenal dengan dagingnya yang tebal serta rasanya yang manis legit. Sejumlah pengunjung mencicipi berbagai macam jenis durian di Festival Durian yang digelar di kawasan Bendungan Gondang, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulai dari durian mentega, ketan, durian matahari hingga durian petruk dan montong ada di sini. Dari 30 stand durian, terlihat ada satu stand yang ramai dikunjungi karena rasanya yang lezat dan harganya yang murah. Durian jenis ketan ini milik Mang Madit, salah satu stan yang ada di 30 stan di Festival Durian di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Dan yang paling digemari oleh para pengunjungnya. Mantap. Harga durian yang dijual di festival ini cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000. Sejumlah masyarakat berharap Festival Durian terus digelar rutin satu tahun sekali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Memang menjadi masa depan bagi pariwisata, salah satu tempat pariwisata di Karanganyar bisa dikembangkan untuk menopang potensi ekonomi atau meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Ribuan durian lokal yang berada di festival ini mayoritas didatangkan dari Desa Gempolan yang memang dikenal dengan durian jenis ketan, mentega, dan susu. Bicara soal durian, di masa panen ada salah satu jenis durian yang jadi buruan warga, terutama di kawasan lereng Gunung Semeru, Lumajang. Dari 200-an buah durian yang dipanen per hari, yang paling diburu warga adalah durian susu. Durian jenis ini terkenal dengan dagingnya yang tebal, tekstur yang lembut, serta rasanya yang manis. Ya duri lah, kayak susu. Kalau nanti putih ada kehitaman, itu ada pahitnya. Tak hanya dari dalam kota Lumajang, pembeli dari luar kota seperti Kediri pun berdatangan untuk menikmati durian khas lereng Gunung Semeru ini. Dagingnya lembut, enak. Bijinya kecil. Itu, bijinya kecil, dagingnya tebal, luar biasa. Harga satu butir durian susu dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp75.000 tergantung ukuran. Tim Liputan, CNN Indonesia.